Welcome YouTube, balik lagi di Optik Purnama. Gimana kabar kalian semua guys? Sehat selalu ya pastinya. Nah, kali ini saya akan memberikan teknik untuk menghaluskan lensa, kemudian membevel lensa. Ini tekniknya harus benar ya. Setelah kita prokel lensanya, langsung kita faset menggunakan lensa menggunakan batu yang kasar. Ini sedikit menggunakan tenaga agar lensa cepat habis atau cepat halus ya. Sedikit ditekan. Kemudian jangan lupa mesin faset selalu harus basah ya. Ini saya paskan dulu kameranya. Nah, ini kameranya saya dekatkan di mesin gerendanya agar kelihatan nanti kalau mau membevel atau menghaluskan lensa. Ini mesin faset yang saya gunakan, mesin faset manual, mesin faset yang kecil. Ini suaranya agak berisik ya, karena seperti putaran gerinda ya. Jadi untuk faset itu sistemnya mirip sekali dengan saat kita menggerenda. Jangan lupa kita basahi dulu lensanya. Nah, kalau sudah mulai rapi, langsung aja kita bevel ya lensanya. Sekiranya sampai di tanda garis birunya itu sudah terkikis, baru kita bevel. Nah, ini sudah cukup. Langsung aja kita bevel di bagian sini ya. Nah, seperti ini cara membentuk pola biar lancip agar bisa menancap di frame. Saat membevel kita harus tenang ya, tangan kita ini harus konsisten, nggak boleh gerak ke kanan ke kiri, jadi mengikuti putaran dari batu gerindanya atau batu fasetnya. Kemudian jika sudah membentuk pola seperti ini, kita coba tancapkan di framenya apakah sudah pas. Nah, ini masih belum masuk ya, berarti kita bevel sedikit lagi, kurang lebih sekitar 15 putaran lagi.
sudah selesai, baru kita tancapkan di framenya. Nah, dia sudah terpasang. Oke. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe serta bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang berita dunia mata atau tentang dunia optik. Semoga sehat selalu ya guys. Terima kasih sudah menonton.